Memasuki kampanye hari ke-30, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menggelar safari politik dengan berkeliling di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Rabu kemarin. Di Klaten, Ganjar secara maraton menggelar beberapa pertemuan seperti bertemu generasi Z atau menyapa warga Klaten. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga hadir dalam sarasehan bersama relawan muda di Gedung Pertemuan Geraha Bung Karno, Klaten. Saat mengunjungi tempat wisata objek air mata cokro di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten, politisi PDIP itu berkomitmen untuk terus mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa wisata di seluruh Indonesia. Untuk itu diperlukan penggenjotan event dan interkoneksi dengan pelaku wisata agar desa semakin maju tentu potensi wisata yang ada di Indonesia apakah itu budaya apakah itu wisata alam maupun yang artifisial tapi pada sisi lain tentu event event itu perlu di create lalu yang menjadi problem seringkali disampaikan kepada kami adalah interkoneksi sehingga paket-paket wisata tidak akan jalan kalau tidak ada interkoneksi selebihnya adalah kerjasama dengan para pelaku pelaku pariwisata dan eh, kita mesti punya database yang lebih banyak tentang potensi wisata yang ada termasuk di desa wisata. Memang tak salah bila Ganjar menjadikan objek wisata Air Mata Cokro sebagai tempat berkampanye. Dalam catatan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Klaten, lokasi ini masuk dalam 10 destinasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Klaten. Tercatat pada tahun 2022 lalu ada 113.206 pengunjung yang datang ke air mata Cokro. Sementara kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 mencapai 45.093.933 orang. Jumlah ini melampaui target sebesar 291 persen dari total target yang dipotok 11.530.429 wisatawan. Nah, Layak dinanti, akankah janji kampanye Ganjar untuk meningkatkan potensi wisata di Indonesia ini bisa terrealisasi jika nantinya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgi Aji, RTV.